Good morning, selamat pagi semua. Apa kabar semua? Okay. So hari ini, okay. Jadi kita mulakan. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana masih bersama dengan Cikgu pada pagi hari ini. Dan untuk pelajar-pelajar Cikgu yang lain yang sudah ada, kamu boleh respon yang kamu hadir. Okay? Okay. Thank you Zul. Thank you Raviana. Okay. Jadi hari ini kita akan bincang tentang lima soalan. Okey, lima soalan yang cikgu rasa kita belum pernah bincang lagi. Okey, yang kita belum pernah bincang lagi sebab banyak juga soalan yang kita sudah pernah bincangkan. Okey. Alright. Okey, ini soalan yang pertama. Okey. Okey, cikgu baca soalan dulu ah. Okey, Puan Nita bercadang untuk membuka restoran makanan tradisional Melayu. Dia sedang mencari pengisar yang sesuai untuk digunakan di restorannya. Raja Tiga menunjukkan dua jenis pengisar yang ada di pasaran. Okey, ini. Jadi kalau kamu tengok, ini adalah produk A dengan produk B. Okey. So, bila kamu tengok dua produk ini, kamu tahulah. Nampak sangat ketara sekali produk A besar kecil, produk B besar. Dan satu lagi, of course kamu tahu alat ini ialah pengisar. Okey, pengisar kan sebab ada disebut di situ kan. Okey. Kita tengok dulu maklumat yang diberikan untuk produk A ya. Okey, so produk A jug diperbuat daripada kaca. Harga dia RM98. Berbentuk tirus dan isi padu dia ialah 1 liter. Okey. Kamu tahu kan 1 liter tu berapa banyak? Tahu kan? Okey. Alright. Jadi kita tengok lagi produk B. Okey, maklumat untuk produk B. Okey, untuk produk B, jug diperbuat dari keluli kalis karat. Keluli steel lah. Harga ialah RM410. Kemudian bentuk dia bulat dan pendek. Kemudian isi padu dia ialah 2.5 liter. Oh, jadi kita tahulah. Oh, ini besar lagi. Yang ini kecil lagi kan. Okey. Okey, setelah itu kamu tengok soalan dulu apa soalan dia. Berdasarkan rajah tiga, huraikan pemilihan pengisar yang sesuai untuk restoran wanita dari aspek ketahanan, reka bentuk, harga dan kapasiti. Okay, jadi kita sudah tahu, kita sudah dapatkan maklumat, kan? Okay, dan kita sudah tahu soalan apa yang diminta oleh soalan ini, iaitu menghuraikan pemilihan kisar, okay, dari aspek. Ada empat. Inilah aspek yang kamu kena bagi perhatian ni. Ketahanan dia, reka bentuk, harga dan kapasiti. Okay, jadi cikgu ada akan bagi terus jawapan. Jadi format yang kamu kena berikan ini macam biasalah, buat dalam box, okay, jadual, dalam bentuk jadual lah. Okey. Jadi cikgu bagi tunjuk dulu. Okey. So ini. Ini adalah jawapan lah. Jadi kamu buat format seperti ini. Okey. Kemudian. Okey cikgu. Sekejap lah cikgu cari. Okey. Nampak tak cikgu punya laser tu? Okey. Nampak kan? Okey. Jadi kamu bahagi kepada tiga. Kemudian yang pertama sekali tu aspek. Kamu nampak aspek tu. Okey. Nampak tak? Jelas tak? Jawapan cikgu tu. Boleh nampak ah? Okay, cuba kamu merespon cikgu. Jelas ke tidak cikgu? Ni tadi Syamira cakap tak jelas. Sekarang boleh tak? Nampak tak jawapan cikgu? Boleh. Okey, boleh ya. Okey. Jadi kita teruskanlah. Okey. Jadi dari segi kita letak terus dalam aspek tu, kita bagi kepada empat lah. Ketahanan, harga, reka bentuk, kapasiti. Sebab sudah dinyatakan, sudah diminta dalam soalan. Okey, kelas. Okey. Jadi dari segi ketahanan, okey, kita tengok produk A ya. J-
Jadi daripada maklumat tu, produk A, nah kita letak sana. Mudah pecah apabila jatuh kerana diperbuat daripada kaca. Nah, tengok kita ada maklumat di situ. Okey, daripada kaca. Nah, ada di situ. Kemudian produk B pula. Okey, kita letak. Kamu tulis, lebih lasak dan tidak mudah pecah kerana diperbuat daripada keluli kalis karat. Nah, maklumat tu kita boleh dapat di sini. Jadi kita boleh bandingkan sudahlah dua produk itu dari segi ketahanan. Okey. Okey, jadi kamu lihat dari aspek harga juga. Okay, harga lagi ya, harga lagi. Okey, kita boleh nampak harga tu untuk produk A lebih murah iaitu RM98. Janganlah kamu tulis sana RM98 sahaja. Okey, jadi kita kena terangkan lagi. Okey, kita kena terangkan lagi dengan lebih jelas. Oh, lebih murah iaitu RM98. Okey, kemudian produk B lebih mahal iaitu letaklah RM410 di situ. Jangan letak lebih mahal sahaja. Ada maklumat di situ harga, dia letaklah harga kan. Okey. Itulah yang cikgu cakap, gunakan maklumat yang ada untuk menjawab soalan. Okey. Alright, yang ketiga, reka bentuk. Okey, reka bentuk produk A berbentuk tirus dan menjimatkan ruang penyimpanan. Sebab dia tirus kan, kalau kita simpan ada apa, tidak memerlukan ruang yang banyak. Tapi untuk produk B, okey, berbentuk bulat, okey, dan memerlukan ruang simpanan penyimpanan yang lebih besar. Oh, itu kita letaklah, okey. Sebab daripada gambar aja tu kita boleh nampak. Nah, kemudian yang keempat, capacity. Okey, capacity, muatan isi padu yang kecil iaitu hanya 1 liter. Itulah kreativiti apabila menjawabkan. Okey, kemudian produk B, muatan isi padu yang agak besar, iaitu 2.5 liter. Okey, so inilah cara kamu menjawab untuk membanding ataupun untuk membezakan produk A dengan produk B. Ingat, nah, ini cikgu nak kamu ingat. Sekiranya dalam soalan itu, tidak dinyatakan apa? Tidak dinyatakan dari aspek ketahanan, reka bentuk, harga dan kapasiti. Mungkin soalan itu dikatakan huraikan pemilihan pengisar yang sesuai untuk restoran Puan Nila. Okey, jadi macam mana kamu nak hurai? Hurai menggunakan aspek yang ada. Jadi kamu kena ingatlah aspek yang ada tu kan? Okey. Ketahanan, harga, reka bentuk, kapasiti. Okey? Tapi itu pun kamu tengok dalam maklumat lah. Kalau dalam maklumat tu tak ada reka bentuk, macam mana juga kamu nak hurai kan? Okey, jadi itulah kamu kena tengok soalan, baca soalan betul-betul. Okey? Jadi apapun kalau tidak ada diletakkan apa tu aspek-aspek yang diminta, kamu gunakan aspek yang cikgu dah ajar hari inilah. Alright? Okey, siapa yang dah masuk ni? Good morning. Tapi saya tak nampak nama dia. Good morning. Okay. Good morning. Dia punya nama Pin Vin. Okay. Macam orang Vietnam pula. Okay. So kita pergi next soalan yang seterusnya. Okay. Ini kena tekan ni. Apa? Dia tak mau bergerak pula. Kenapa dia tidak mau bergerak? Sekejap. What happened? Oh, okay, okay. Okay. Okay, seterusnya. Ini yang seterusnya. Nah, soalan ini. Soalan ini adalah soalan bab 3 kan, bahagian pencernaan. Tapi untuk topik ini, soalan yang cikgu tunjukkan ini, dia ada dua. Satu ialah, okay, tak apa. Kita baca soalan dulu lah. Baru cikgu bagi tahu. Okay. Alright, semua. Okay. Ini ialah soalan yang kedua. Siapa yang baru masuk ataupun baru buka handphone kamu ataupun baru masuk dalam link yang cikgu berikan, sekarang cikgu bincang soalan yang kedua. Okey, Raja 13 menunjukkan sejenis makanan segera yang telah diambil oleh Rini untuk makan tengah hari. Nah, ini nama dia Rini. Nah, bagi perhatian dengan Rini, ingat. Okey, jadi Raja 14 pula, okey, ini Raja 13 lah. Cikgu potong dua ni sebab untuk muatkan dalam
screen cikgu ni ya, dalam PowerPoint. Okay, Raja 14 pula menunjukkan sebahagian daripada sistem pencernaan manusia. Okay, jadi Raja 14 ni kamu tengoklah. Okay. Nah, cikgu dah letak di sana tu Y dengan Z. Cikgu dah siap-siap tulis apa nama dia, nama label tu. Cikgu dah siap-siap tandakan. Ha? Okay. Alright. Raja 13 apa-apa di sana tu ialah burger. Nah, burger kan. Kalau kita makan burger, apakah nutrien yang ada? Tiga nutrien yang ada ni yang kita selalu bincang untuk mengira kalori ni. Lemak ada, of course lah lemak ada. Cheese dia dengan daging dia kan. Okay. Kemudian kalau protein, of course ada. Dan satu lagi karbohidrat daripada dia punya roti. Okay, itu semua ada. Okay. Alright. Jadi soalan dia, kita tengok soalan. Nah, soalan dia cikgu teruskan dengan jawapan lah. Kamu tengok soalan yang pertama. Okay. Nah, ini soalan yang pertama dengan jawapan sekali ya. Cikgu tunjukkan. Berdasarkan Raja 13, tengok tengok jawapan, tengok soalan dulu. Berdasarkan Raja 13 dan 14, terangkan, ini A ya, untuk A, terangkan tindak balas enzim nutrien makanan segera tersebut di Y. Maksudnya Y yang ditunjukkan itu ialah duodenum. Okay, duodenum. Kalau cerita tentang pencernaan, of course kita of course kawasan ini ialah yang ditunjukkan ialah duodenum. Jadi kita akan cerita tentang pencernaan di duodenum. Ingat, yang pertama sekali kita boleh cerita pencernaan di mulut. Yang kedua, kita boleh cerita pencernaan di duodenum. Kemudian pencernaan di usus kecil, kemudian pencernaan, apalagi kita ada pencernaan di perut. Okey. Tapi yang ditunjukkan dalam soalan ini ialah di Y, iaitu di duodenum. Jadi apa yang kita boleh cerita tentang duodenum? Of course, kita boleh cerita tentang pencernaan yang dia makan. Yang dia makan. Ha? Okey, jadi kamu lihat jawapan tu. Okey. Alright. Nah, jadi di duodenum ada karbohidrat. Jadi makanan yang dia makan ini, kan? Makanan yang dia makan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Jadi dalam duodenum ini, tiga-tiga makanan ini akan dicerna. Maksudnya ada tindak balas, okay, pencernaan. Tapi kalau di mulut saja, cikgu cakap hari itu, kalau di mulut, pencernaan apa yang ada di mulut? Ini cikgu nak tanya nih, cuba jawab dulu. Cikgu nak balik kepada cikgu punya mana ni ya? Okey, pencernaan di mulut. Cuba apa pencernaan yang terlibat di mulut? Pencernaan apa di mulut? Pencernaan karbohidrat, pencernaan protein, pencernaan lemak. Mana satu pencernaan yang terlibat di kawasan mulut? Nah, cuba bagi tahu saya dulu, bagi respon dulu. Nah, tengok ada pula si Ashraf sudah. Siapa Ashraf? Okey, baru cikgu nampak kamu. Okey. Ada kawan cikgu di sini? Okey, ngam. Okey, ngam. Ada kawan cikgu di atas. Siapa lagi? Tadius. Hello, Tadius. Cikgu baru nampak you. Mana kamu punya muka tu? Tak nampak pun. Cubalah on sikit. Kasih kawan cikgu di atas ni. Alright. Okey, itu dia. Good morning. Ada kawan cikgu di sini ya. Okay, good. Thank you. Okay, so kita teruskan dulu. Kita teruskan. Okay, so kalau kamu tengok. Okay, cuba bagi tahu cikgu. Apa pencernaan yang terlibat di mulut? Ada tiga. Pencernaan mulut pula. Pencernaan karbohidrat, pencernaan protein, pencernaan lemak. Mana satu yang di mulut? Jawab dulu. Mana? Di mulut. Pencernaan apa di mulut? Bukalah buku. Tak ada orang jawab ni dari tadi. Pahal. Ah, yang teman cikgu di atas atas konti ni, carilah jawapan. Apa pencernaan yang terlibat di mulut? Pencernaan apa? Sebab di mulut hanya satu enzim saja yang ada di mulut. Enzim apa yang ada di kawasan mulut kita ni? Oh, ni nak ulang kaji ni. Mana sudah cerita dia begini? Hello, aduh, mana yang lain ni? Tak ada respon pun jawapan.
Okay, baru ada jawapan lah. Lambat sikit jawapan tu. Okay. Mark Tesel cakap Emiles. Betul. Zul cakap MZ Emiles. Okay. Jadi, kalau di mulut ada MZ Emiles, apakah pencernaan yang berlaku di mulut? Pencernaan. Satu je pencernaan yang apa yang berlaku di mulut tu sebab dia ada enzim amylase, iaitu pencernaan apa dia? Yes, thank you very much. Dah ada jawapan pencernaan karbohidrat. Okay. Jadi pencernaan karbohidrat ini berlaku di mulut. Itu saja sebab di mulut kita ni ada enzim amylase. Faham kan? Okey. Sekarang ni kalau kamu tengok di skrin cikgu, okay, tengok di skrin cikgu ni, pencernaan ini yang diminta, diminta soalan ni minta kamu jawab pencernaan di duodenum. Jadi di duodenum ni kalau kamu tengok jawapan cikgu ada tiga enzim. Enzim amylase, enzim trypsin dengan enzim lipase. Oleh itu, ketiga-tiga pencernaan ini akan berlaku di duodenum. Kalau enzim itu tidak ada, tak akan berlaku. Kan? Tapi enzim itu ada di situ. Okey, jadi berlakulah tiga jenis pencernaan di duodenum. Okey. Jadi kalau kamu tengok yang pertama, kanji ini ialah karbohidrat. Ah. Cikgu highlight perkataan kanji itu. Ah. Jadi kamu akan tulis di situ. Enzim amylase akan bertindak balas dengan kanji lalu menghasilkan maltose atau maltosa. Okey. Jadi yang kedua ialah enzim trypsin. Okey. Jadi enzim trypsin akan bertindak balas dengan protein lalu menghasilkan pepton. Maksudnya kalau dia bertindak balas sudah tu kan, maka dia akan menghasilkan something yang new, something yang baru. Itu maksudnya. Yang ketiga, enzim lipase. Okey, enzim lipase akan bertindak balas dengan lemak lalu menghasilkan asid lemak dan glycerol. Okey, boleh. Boleh ya? Alright, cikgu harap ini faham ah. Ini untuk yang bahagian duodenum. Untuk mulut enzim amylase sajalah. Okey. Alright. Jadi untuk yang lain-lain itu atau kamu kena baca sendiri sebab soalan kita tu hanya minta kita huraikan di bahagian duodenum. Why? Okey, next soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. B lah rasanya, B. Okey, ini ialah B. Nah, proses penyerapan yang berlaku di Z. Okey. Di Z ini kelas, Z ini ialah khusus kecil. Okey. Kamu tengok cikgu punya apa tu ah, pen cikgu tu ah. Okey. So di Z ialah khusus kecil. Cikgu sudah ajar proses penyerapan berlaku di usus kecil, iaitu kita panggil apa? Di mana? Nah, cuba jawab dulu. Nah, ini cikgu nak tahu ni. Di mana? Di usus kecil, apa nama dia? Proses penyerapan ni berlaku. Nah, cuba. Apa nama tu? Berlaku di usus kecil, di mana? Ya. Orang tanya mana kamu sekolah di Matang. Matang apa? Matang Jaya. Okey, tahulah orang di Matang Jaya kan. Macam ni berlaku di usus kecil. Di mana? Apa nama dia? Ada tak jawapan? Okey. Penyerapan lah. Penyerapan ni berlaku di usus kecil tau kelas. Okay, dia serap semua nutrien. Ingat apa yang cikgu cakap. Dia serap semua nutrien. Jadi di mana dia? Di mana ni? Apakah bahagian yang menyerap? Apakah bahagian di dalam usus kecil ni yang menyerap semua nutrien ini dan disalurkan ke seluruh badan kita? Okay. Cuba jawab dulu. Geng konti cikgu macam mana? Geng konti cikgu ni? Okay, thank you very much, Mark. Nah, ni. Mark, awal cikgu
Di mana? Nah, macam di virus cikgu. Ah, virus cikgu. Bukan virus cikgu, ah. Jangan kamu jawab virus cikgu. Di virus. Nanti ada yang sot-sot tu. Ah, pergi tulis ada cikgu pula di hujung. Ah. Di virus. Okey, betul. Di virus. Berikut. Jadi jangan lupa di virus. Kamu nampak mark type ni kan? Virus. Semua diserap. Okey. Okey. Alright, jadi cikgu tak mau lagi lah cari gambar virus dan sebagainya kan. Kamu tahu dah bentuk virus tu macam mana kan. Okay, beribu-ribu lemon virus ada di perut ni. Okay, alright. Okay, so, okay, jadi cikgu dah bagi tahu kamu bahawa, okay, kamu cikgu dah bagi tahu kamu bahawa apa, proses penyerapan ini berlaku dibahagi kepada dua. Ingat, tengok gambar raja yang cikgu tunjukkan ini ya. Okay. Yang pertama, okay, yang pertama ialah apa? Yang pertama ialah glukosa, asid amino dan vitamin larut air. Nah, ini, okay. Glukosa, asid amino dan vitamin larut air. Vitamin larut air itu ialah vitamin B dan C ya, akan diserap masuk melalui sel epitelium ke dalam rangkaian kapileri darah dan dibawa ke hati melalui vena portal. Ah, okey, jadi begitu cara menjawab. Kamu dah hafal dia punya apa kan? Dia punya apa? Apa tu? Apa nama? Kamu sudah hafal sebenarnya dia punya apa nama-nama bahagian-bahagian yang berkaitan dengan glukosa, asid amino itu kan? Okey. Nah, jadi kamu jawab je lah. Ini jawab huraian lah, bukan melukis gambar aja kan? Kalau dia minta lukis diagram, okey, contohlah soalan dia katakan. Dia minta kamu lukis diagram untuk penyerapan. Nah, kamu lukislah yang kotak-kotak, kemudian ada anak panah. Tapi ini kalau dia minta huraikan saja, kamu tulis sajalah. Okey? Alright. Jadi kita tengok untuk asid lemak, glycerol dan vitamin larut lemak. Okey? Ini pula tiga bahan ini diserap masuk melalui sel epitelium sama juga. Okay, yang tadi pun sel epitelium, tetapi selepas itu berbeza. Nah, untuk asid lemak, glycerol dan vitamin larut lemak, ia akan diserap masuk sel epitelium, masuk ke dalam lactel dan disebatikan semula menjadi lemak. Lemak akan bercampur dengan cecair limpa, membentuk cecair keruh dan masuk ke dalam peredaran darah. Jadi kena hafal lah di ini. Ya. Kena hafal. Cikgu dah gariskan tu, dah highlightkan. Okay. Poin-poin yang penting untuk kamu hafal. Okey, jadi cikgu berharap untuk tajuk ini, kalau keluar tajuk ini, kamu boleh menjawab dengan baik. Okey, boleh ya? Alright, geng cikgu pun dah hilang dah. Okey. Okey ya, okey. Jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, okay. Apa soalan yang seterusnya tu? Okey, nah, saya rasa ni, kita ada buat awal-awal sekali kita ada buat lah awal-awal, okay, awal-awal masa kita PDPR, okay, jadi cikgu kita buat revision lagi. Raja 9 menunjukkan maklumat tentang majlis jamuan perpisahan akhir tahun yang dikendalikan oleh ahli jawatankuasa Kelab Sains Rumah Tangga. Okay, so ini masih lagi kita dalam bab makanan dan pemakanan kan, okay. Okey, jadi maklumat yang seterusnya ialah jamuan perpisahan akhir tahun, okey, satu jamuan Haiti sempena majlis peperiksaan akhir tahun tingkatan 5 akan diadakan seperti berikut. Tarikh 5 November 2009. Masa 1 petang hingga 4 petang. Tempat dewan sekolah. Kehadiran ahli kelab sains rumah tangga. Pakaian formal, bayaran RM5 setiap ahli. Okey, itu adalah maklumat yang diberikan dalam soalan ini ya. Okey, jadi soalan dia. Okey, berdasarkan Raja 9, okay, berdasarkan jadual yang ditunjukkan inilah, terangkan faktor yang mempengaruhi perancangan menu bagi jamuan itu. Faktor yang mempengaruhi perancangan menu. Jadi apa cikgu cakap? Bila kamu baca soalan, kamu gariskan apa yang diminta itu, apa yang diminta. Jadi kamu perlu gariskan faktor yang mempengaruhi perancangan menu. Okey. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kita untuk merancang menu?
Of course lah, yang pertama sekali dalam kepala otak nih tujuan kita kan. Apakah tujuan kamu nak merancang menu? Of course lah, kamu katakan, tengok apa nih, tengok senang kan? Tujuan yang pertama tuh ialah mengadakan untuk apa? Untuk meraikan majlis jamuan perpisahan akhir tahun. Oke, jadi cikgu tunjukkan jawapan. Nah. Jepang. Apa hal juga tak dapat tunjuk jawapan ini? Okey. Okey, itu cikgu letak. Okey. Nah, kamu nampak di situ kan? Jadi vektor dia senang saja. Okey, vektor dia tujuan sajian, bilangan tetamu, okey, keperluan, ada sumber, ada kegemaran. Okey, tengok ini ialah vektor-vektor lah. Kalau kamu baca di buku teks, memang vektor inilah yang kamu akan dapat. Kamu kena huraikan. Okey, vektor yang mempengaruhi apa? Pemilihan menu. Okey, kita tengok tujuan sajian. Macam mana kita nak buat penerangan? Nah? Tujuan sajian ini adalah untuk meraikan majlis peperiksaan akhir tahun. Okey. Jadi okay, jadi apa? Jadi kamu terus tulislah, kamu nampak di sini dia punya tujuan. Jadi kamu terus direct jawab, jangan panjang-panjang. Okey, nak cerita macam-macam. Nah. Kedua, bilangan tetamu. Okey, walaupun dalam dalam maklumat, okey, cikgu kamu tengok di bawah tu, cikgu memang ada letak maklumat tu supaya senang kita bincanglah. Dia tidak letakkan jumlah, tapi kita akan tahu sebab dia tulis di situ semua ahli kelab sains rumah tangga. Kan? Okey, jadi kamu letaklah semua ahli kelab sains rumah tangga. Okey, letak di situ. Okey. Kemudian keperluan. Jadi kita tahu yang hadir ini semua ialah remaja. Contohlah kan kalau kita buat majlis tahun apa hujung tahun kan, kalau kita buat, okey, kita cikgu akan tahu yang hadir itu ialah remaja. So kita, kamu boleh letak macam ini, menu yang memberi, okey, menu sediakanlah, kamu boleh tulis ayat yang lebih cantik lah, okey, sediakan menu yang memberi tenaga seperti karbohidrat untuk remaja, just simple macam tu dah okey. Okey, kemudian sumber, sumber. Okay, sumber of course lah, dari mana kita dapat sumber-sumber untuk kita beli makanan. Okey, sumber tu kalau dalam dalam maklumat tu kita akan nampak bayaran RM5. Jadi itu ialah sumber untuk kita beli barang makanan kan. So tulis di situ sumber daripada yuran setiap hari iaitu RM5 seorang. Maklumat yang ada tu cikgu masukkan dalam jawapan. Nampak ke tidak? Nampak kan? Okey. Dan akhir sekali dari faktor kegemaran. Okay. Jadi of course lah dalam maklumat ni tak adalah dia tulis kegemaran remaja, tapi kita tahu kan remaja tu suka makan macam mana kan, mie goreng, ayam goreng, tapi tidak ditulis. Jadi jangan kita pandai-pandailah letak dulu. Okay, kita hanya letak menu perlu memerlukan memenuhi kegemaran dan selera golongan remaja. Boleh juga kamu nak letaklah contohnya seperti, tak salah. Contohnya seperti. Nah, tapi kalau tak ada tu tak perlulah. Okay. Ingatlah nasihat cikgu, kalau tak ada maklumat itu jangan gunakanlah. Okey, gunakan apa maklumat yang ada, tetapi kita kembang kreatifkan, kembangkan jawapan kita. Okey. Alright. Boleh ya? Okey, bagus. Okey. Alright. Kita teruskan soalan yang seterusnya. Okey, ini dah. Ini cikgu letak untuk bahagian A sajalah. Okey. Jadi kita tengok lagi soalan yang seterusnya apa dia. Okey. Jadi hari ini lebih kepada dua soalan ni, soalan yang seterusnya ni ialah keluarga juga. Juga cikgu pernah tanya soalan ini. Okey, cikgu tanya, kita pernah bincang soalan tetapi awal-awal PDPR lah. Okey. Alright. Soalan lah. Okey, cikgu baca soalan dulu. Maklumat berikut adalah tentang Encik Rahmat dan Puan Sofia serta anak-anaknya. Okey. Encik Rahmat bekerja sebagai seorang guru dan Puan Sofia adalah seorang suri rumah. Berpendapatan sebanyak RM8,000 sebulan. Bayar ansur kereta sebanyak RM12,000 sebulan.
dan sewa rumah sebanyak 1.000 sebulan. Oke. Kemudian anak-anak, Arif 18 tahun, Suzila 15 tahun, Salma 13 tahun, Azli 10 tahun, Syazwani 7 tahun. Kemudian ada ditunjukkan sana tugasan harian. Menyiram pokok, melipat kain, menyapu sampah. Kamu tengok kalau yang Arif yang lebih besar, dia menyiram pokok lah. Suzila perempuan melipat kain, Salma menyapu sampah. Adik yang kecil itu tidak ada. Oke, cuma dia bantu-bantulah. Oke. Alright, so kita tengok jawapan. Macam mana cikgu bagi jawapan ni. Okey. Ini soalan dia. Soalan dia ialah, berdasarkan maklumat itu, terangkan faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga Encik Rahmat. Okey. Alright. Status ekonomi. Okey. Sebelum cikgu teruskan, sebab kita ada mungkin dua lagi soalan kan? Okey. Sebelum cikgu teruskan ini, okay, kamu kena gariskan. Kalau kamu dapat soalan ini, ingat kamu kena gariskan faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga Encik Rahmat. Okay, faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga Encik Rahmat. Okay. Okay. Ini ialah jawapan yang cikgu sediakan. Okay, status ekonomi keluarga. Ini faktor-faktor ni, dia ada 4 di sini. Sebenarnya dia ada 5 tau. Status ekonomi keluarga, umur, kedudukan ahli keluarga dan jantina. Okay. Alright. Jadi, kita tengok penerangan pula. Okay, status ekonomi keluarga, satu markah. Ini cikgu ada letak markah lah. Okay. Di sini ada 12 markah. Okay, kadang-kadang kelas, kalau kamu tengok, sekejap lah, kita tengok dulu faktor status ekonomi keluarga macam mana cikgu terangkan. Encik Rahmat adalah seorang guru, manakala isterinya pula, Puan Sofia, tidak bekerja. Nah, cikgu tulis macam itu, tapi kamu boleh urai sendirilah. Nah, kamu boleh katakan isterinya adalah seorang suri rumah tangga dan tidak bekerja. Okey, itu terdapat satu markah sudah. Selepas itu, kamu tambahkan lagi. Oleh itu, Encik Rahmat seorang perlu memenuhi keperluan semua ahli keluarganya. Maksud cikgu di sini, dia seorang saja yang perlu memenuhi keperluan dan kehendak semua keluarganya. Okey, kerana dia seorang yang bekerja. Okey. Okey. Kemudian, apa yang cikgu cakap di sini, mungkin cikgu punya jawapan ni ada kurang sedikit. Apa yang kurang ni, cikgu tak letakkan dia punya apa? Dia punya gaji, tengok. Gaji dia RM8,000. Jadi kita boleh letak, boleh tulis di situ dengan pendapatan yang 8,000, kamu katakan dia perlu apa menyara kehidupan keluarganya, okey, dan juga keperluan keluarganya. Itu kamu boleh letak. Sebab apa cikgu cakap tadi, gunakan maklumat yang ada untuk menjawab. Ingatlah, okey. Seterusnya umur. Okey, jadi untuk umur ni, kamu tidak perlu letaklah umur Encik Rahmat berapa, isterinya berapa, tak. Jadi kamu hanya letak macam mana, kamu letak yang umur, kalau yang bapak, okey. Maksudnya Encik Rahmat sebagai bapak berperanan mencari nafkah, satu markah sudah. Kemudian ibu dia pula berperanan untuk mendidik anak-anak di rumah dan mengurus rumah tangga. Okey, kalau kamu nak letak anak juga, okey, anak-anak di rumah akan membantu ibu bapa. Okey, kemudian anak-anak yang lebih kecil lagi, mereka memerlukan kasih sayang daripada ibu bapa dan juga abang dan kakak. Nah, macam tu boleh tulis. Okey, alright. Yang ketiga, kedudukan ahli keluarga. Okey, jadi untuk kedudukan ahli keluarga, kamu jawab macam ni. Ahli keluarga yang lebih tua menjadi teladan kepada yang lebih muda. Contohnya, anak sulung menyiram pokok, anak kedua membuat kerja menyiram kain, dan anak ketiga pula menyapu sampah. Okey, jadi tengok baliklah kepada maklumat yang dituliskan di sini. Tengok ada situ kan? Yang sulung menyiram pokok, okey, kemudian melipat kain, anak yang ketiga menyapu sampah. Okey, alright. Seterusnya, jantina. Okey, dari segi jantina tu pula senang. Kita katakan anak lelaki biasanya ditugas melakukan kerja berat, manakala anak perempuan melakukan kerja yang lebih ringan. Kamu boleh terus apa? Kamu boleh terus sebut di situlah. Arif yang lebih sulung, okey,
kerjanya menyiram pokok. Lebih berat berbanding dengan Salma yang kecil menyapu sampah. Contohlah macam itu kan, gunakan maklumat yang ada. Okay, so ini adalah soalan yang berkaitan dengan encer. Soalan apa namanya ini, faktor-faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga. Okay, alright. Okay, jadi ini sudah selesai. Kita seterusnya pergi ke soalan yang seterusnya. Okay. Okay. Rasanya ini soalan yang terakhir hari ini. Okay, jadi bagi Tuan Puan. Okay, ini kita dah buat, tapi okay, cikgu tunjukkan saja lagi sekali lagi ya. Okay, cikgu ada terus tunjukkan jawapan nih. Okay. Raja Dua menunjukkan maklumat tentang Maria yang berusia 18 tahun. Jadi dia tunjukkan kan tinggi, berat kan. Berdasarkan jadwal 2, hitungkan indeks di simpadan BMI bagi Maria. Okay. Jadi senang kan? Macam mana? Macam ini sajalah. Very simple. BMI, kamu tulislah berat. Berat dia bahagi dengan tinggi. Berat dia itu 73 kan, kilo bahagi dengan 1.7 meter darab 1.7 meter. Okay. Kemudian 73 bahagi yang di bawah itu kan sudah didarab 1.7 darab dengan 1.7 ialah 2.89. Okay, kamu buat macam ni yang kedua. Yang ketiga, terus guna kalkulator lah. 73 bahagi 2.89. Jadi kamu akan dapat jawapan 2.5.2.5. Ingat ah, ini satu lagi. Apa kelemahan? Apa kelemahan? Cikgu punya jawapan ni. Ada tak yang boleh jawab? Apa kelemahan jawapan cikgu ni? Apa kelemahan jawapan cikgu ni? Tak siapa-siapa boleh bagi tahu. Boleh detect kelemahan jawapan cikgu ni. Aik, sudah tidur kah? Baru berapa minit kita kan? 40 minit. Apa kelemahan jawapan ni? Ada tak siapa-siapa boleh boleh bagi tahu cikgu? Mana sudah saya punya geng-geng apa ni? Geng konti ni hilang. Tadius. Tiada sudah si Tadius. Boleh tak kamu cari apa kelemahan cikgu punya jawapan ni? Tapi cikgu tak boleh ubah sekarang lah. Cikgu nak bagi tahu kamu kelemahan jawapan cikgu ni ialah. Cikgu bagi tahu lah. Ada tak jawapan? Tak ada. Okey. Tak apa. Jadi cikgu bagi tahu apakah kelemahan jawapan cikgu ni. Okey, kalau kamu tengok. Okey, kalau kamu tengok. BMI cikgu letak 73. Tapi cikgu tak ada letak unit di situ. Tak ada letak unit. Jadi kalau boleh letak unit lah. Okey, letak 73 kilogram. Okay. Kemudian yang 1.7 tu pun kena letak dia punya unit juga. Okay, kena letak unit. Okay. Okay, kemudian kemudian selepas itu untuk yang bahagian akhir sekali ni yang 25.25, ingat memang tidak ada unit, jangan letak unit. Jangan letak unit, tidak ada unit. Jangan letak apa-apa, hanya letak jumlah dia saja. 25.25. Okey? Faham? Harap kamu faham ah, jangan letak unit ah. Okey. Alright. Okey, so senang saja untuk hari ini kan? Simple saja soalan ni. Patutnya kamu bolehlah menjawab ah dengan baik nanti. Okey. Tapi belum habis lagi ni, ada lagi. Okey, ada lagi B. Dia punya B apa? Dia punya B. Kita tengok B dia. Okey. Sekiranya soalan ini keluar, apakah nasihat yang boleh anda berikan kepada Maria untuk mengatasi berat badan yang berlebihan itu? Apa yang kamu boleh bagi tahu? Okey, faktor-faktor dia inilah. Kamu buat macam ni jugalah box lah, dua box. Kemudian apa dia punya faktor-faktor ada di sini. Mengambil sarapan. Ini cikgu cakap faktor ini yang sangat penting lah.
penting ah, penting sangat nahafal vektor. Huraian tu kamu boleh hurai, otomatik kamu boleh hurai. Okey, kita tengok vektor dulu ya. Mengambil sarapan, makan secara teratur, amalkan pengambilan makanan berserat, minum air secukupnya, banyakkan pengambilan makanan berserat. Kan? 1, 2, 3, 4, 5 poin. Okey. Nah, kamu tengok dulu. Kamu tengok lagi dia punya huraian. Kalau kamu katakan mengambil sarapan, kamu hurai. Maria perlu mengambil sarapan untuk membekalkan nutrisi dan tenaga. Nah, ambil nama si Maria inilah. Jangan pula dalam jawapan kamu langsung tiada nama Maria kan? Okey. Yang kedua, makan secara teratur. Maria perlu mengambil sajian utama secara teratur, yaitu sarapan pagi, makan tengah hari, dan makan malam. Kemudian, amalkan pengambilan makanan berserat. Pengambilan makanan berserat dapat membantu menurunkan berat badan dan menjadikan tubuh Maria sehat. Nah, gitulah nak letakkan nama Maria sangat kan? Nah. Okey, kemudian minum air secukupnya. Tindakan ini dapat mengelakkan makan secara berlebihan. Okey, kita makan, kita minum lah. Maksudnya kita dah kenyang. Nah, minum air ni boleh membuatkan kita kenyang. Betul kan? Kalau kamu lapar di sekolah, tak ada makanan, kamu minumlah air. Itu boleh membantu. Betul ke tidak? Eh? Betul kan? Okey. Kemudian, akhir sekali, yang kelima, banyakkan pengambilan makanan berserat. Tindakan ini dapat membantu Maria menurunkan paras, kolesterol dan melancarkan sistem pencernaan. Tengok tuh sistem tuh, dah jadi bahasa Inggeris pula. Jangan tulis bahasa Inggeris ya, bahasa Melayu. SISTM, melancarkan sistem pencernaan. Okay, yang ini memang otomatik. Nah, beginilah cara kamu menjawab untuk mengatasi berat badan yang berlebihan. Okay? Alright. Okay. Ya, cikgu harap kamu boleh kan. Nah, yang penting sekarang ni ialah kamu ulang kaji semua faktor-faktor yang terlibat. Okey, sekian dan terima kasih. Kita sudah selesai. Okey, tengok saya punya geng di Konti tu, tak pandai muncul-muncul. Okey, so sampai di sini saja kita punya ulang kaji kita pada hari ini. Okey. Jadi, cikgu harap kamu semua dah jelas, okay, apa yang cikgu sampaikan hari ini. Mungkin kita boleh buat lagi 5 soalan lagi. Mungkin cikgu akan buat lagi 5 soalan hari 6 ke hari Minggu. Siapa-siapa yang free boleh masuklah. Tak kisahlah, tak perlu ramai-ramai orang sangat. Okay. Sebagai ulang kaji saja. Siapa yang nak ulang kaji boleh saja. Okay. Alright. So, nah. Sebelum cikgu habiskan, okay. Jadi cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Okay? Okay. Alright. So, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Okay. Jadi jangan lupa hari Isnin kita jumpa lagi pukul 8 di bilik SRT. Okay. Sudah habis dah cikgu punya apa topik hari ini. Okay, terima kasih semua. Bye-bye. Jumpa hari Senin. Bye. Thank you.